untuk datang kepada Tuhan. Kita nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi ini, untuk kesempatan yang baru, hari yang baru Tuhan beri buat kami. Kami bersyukur pagi ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Satu hari lagi Engkau berikan buat kami. Biar hari ini Tuhan, kami mampu melakukan bagian kami sepanjang hari ini dengan kekuatan yang daripada-Mu, dengan kemampuan yang daripada-Mu ya Roh Kudus. Kami mampu menghadapi hari ini, dan biarlah di setiap langkah hidup kami, kami tetap memuliakan Engkau Tuhan. Sebab itu pagi hari ini, kami mau memulai hari kami bersama dengan Engkau. Kami mau bersekutu bersama-Mu Tuhan. Kami mau bertemu muka dengan-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan syukur kami di hadapan-Mu. Kami mau naikkan penyembahan kami di hadapan-Mu. Karena betapa kami bersyukur atas segala yang Tuhan sudah buat di hidup kami. Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus. Mengalir, memenuhi kami. Roh Kudus, mengalir, memenuhi tempat ini. Roh Kudus, biar penuh di hidup kami. Ya lalala basakan, lalala basakan, lalala basakan. Biar kuasa-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Apa yang ingin Kau lakukan saat ini? Kami siap Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Berdatanglah di atas pujian kami Tuhan. Dan layakkan setiap kami. Untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Engkau yang terlebih dahulu menyucikan, menguduskan setiap kami. Ampuni kami dari pelanggaran kami. Ampuni kami dari pemberontakan kami. Biar kami boleh saat ini menaikkan syukur kami. Kami boleh mengangkat pujian kami di hadapan-Mu. Biar turun kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Ya la 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 basakara la 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 basakara la 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 basakara la 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 basakara la 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 basakara la la basakara la la basakara la basakara la 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 basakara la 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 basakara la 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 basakara la 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 basakara. Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Kau ku rindu dengan minyak yang
urapiku, mengalir renungiku, mengalir ulikanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Ya Tuhan, datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di
Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia mengenal hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang dia seperti air yang mengalir di harimu. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Menjamah hatimu, dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamah kasihmu. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamah kasihmu. Oh Yesus, ya Yesus, jamah kuasa.
bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan engkau. Come on.
Oh.
terbesar Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa yang ada di dalamku lebih besar daripada kuasa di dunia ini. Mengalir di sepanjang hidup.
Terima kasih.
kasih buat pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri buat setiap kami. Kami boleh dengan bebas leluasa memuji, menyembah, memuliakan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang menyempurnakan penyembahan kami. Biar semua menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi mulut, bibir, lidah kami untuk saat ini kami memperkatakan deklarasi kami. Kami percaya Tuhan, semua akan jadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 2, 3. Deklarasi perjanjian pelangi. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus, kami angkat perjanjian pelangi. 1. Kami perkatakan tidak akan ada bencana dan sakit penyakit serta peperangan dalam bentuk apapun yang menghancurkan dan membinasakan, baik yang terjadi di darat, laut, dan udara, karena semua dalam kendali Tuhan. Amin. 2. Seperti ada tertulis, Kejadian 8 ayat 21-22, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kami berdiri berdasarkan perjanjian Tuhan atas bumi ini dengan perjanjian 9 warna pelangi. Merah berbicara perlindungan darah Tuhan Yesus, lambang keberanian dan gelora cinta. Jingga atau pink atau merah muda berbicara Tuhan akan berikan kekuatan dan kesehatan. Kuning berbicara Tuhan janjikan pengharapan. Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Hijau berbicara Tuhan akan berikan pertumbuhan dan kehidupan. Biru berbicara tentang Tuhan akan berikan roh kesetiaan. Nila berbicara tentang Tuhan akan berikan hati yang hineni. Violet atau ungu berbicara Tuhan akan berikan kebesaran dan otoritas raja-raja. Perak berbicara tentang kelimpahan. Tuhan akan berikan kelimpahan jasmani dan rohani. Emas berbicara tentang kemurnian manusia batiniah. Tuhan akan berikan hati yang penuh dengan kemurnian. 3. Dengan mandat dan otoritas yang Tuhan berikan, kami tutup setiap lubang-lubang maut yang timbul di darat, laut, dan udara, serta tidak akan ada lagi lubang-lubang maut yang muncul. Amin. 4. Setiap makhluk dan roh-roh jahat yang keluar dan muncul dari dalam bumi, kami kurung sehingga tidak bisa muncul sampai waktu yang ditentukan Tuhan sendiri, yaitu sampai kami terangkat ke awan-awan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2023. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan, dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2023 kami mendapat jaminan firman Tuhan. Hidup kami karena perjanjian dalam firman Tuhan. Kami mendapat jaminan mana setiap hari. Kami mendapat jaminan tongkat Harun yang berbunga, kehidupan dalam mujizat. Kami dipimpin oleh 7 roh Allah dalam menjalani kehidupan ini. Ruah Yahweh, roh Tuhan bangkit menjadi yang esa untuk disembah dan dipuja oleh segala bangsa. Ruah Hokemah, roh hikmat, kebijakan dan akal budi untuk dapat menimbang, memutuskan dan memimpin bangsa kepada kebenaran. Ruah Bineah, roh kepandaian untuk cepat menangkap kairos dan mengerti isi hati Tuhan. Ruah Esah, roh nasihat, dari lidah dan perkataan keluar pengajaran-pengajaran yang lemah lembut untuk mematahkan setiap kubu kekerasan dan kedegilan hati. Ruah Geburah, roh keperkasaan, kuat dan tangguh, keberanian untuk berdiri di atas kebenaran dan tidak munafik. Ruah Yahweh Daat, roh pengenalan akan hati Tuhan, menjadi sahabat yang selalu memahami hati Tuhan dan selalu berada tepat di hatinya.
Ruah Yahweh Yiret, roh takut akan Tuhan, kerinduan untuk selalu mengindahkan dan memilih Tuhan lebih dari segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua janji Tuhan kami terima dengan utuh. Firman jadi daging. Amin, amin, amin. Setiap kami, kami bersyukur ya Bapa. Kami boleh kembali ada di dalam bait kudus-Mu. Kami boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biar semua yang sudah kami lakukan Tuhan menjadi satu dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu. Mari Roh Kudus, terus Engkau yang berkarya dalam hidup setiap kami. Melalui kebenaran firman-Mu, kami mau tetap belajar Tuhan, untuk terus Tuhan dibawa di dalam pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih Bapa, dan mampukan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman seperti yang Engkau mau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita belajar bagaimana terang itu yang akan menguasai kegelapan. Di dalam Yohanes 12 ayat 46, saudara. Yohanes 12 ayat 46 dikatakan bahwa aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya saudara. Supaya Tuhan mau kita itu tidak tinggal di dalam kegelapan. Terjemahan yang lain itu supaya tidak akan tinggal di dalam kegelapan. Bahasa Indonesianya aja supaya bisa dibaca. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak tinggal di dalam kegelapan. Saudara, artinya kita tidak tinggal di dalam kegelapan, kita ini harus punya terang Tuhan. Ya saudara, terang Tuhan itu firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya saudara, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, pelita buat saudara dan saya. Untuk kita ini diterangi langkah demi langkah bersama dengan Tuhan. Terang bagi setiap jalanku, tidak kesasar ya saudara-saudara. Kalau gelap itu tidak bisa tahu jalan mana yang harus kita tempuh, tapi firman itu menjadi pelita bagi kaki saudara dan saya dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat yang 130. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Seringkali ini kita ini tidak mengerti akan firman Tuhan, ya saudara. Oleh sebab itu saudara dan saya belajar, berdoa, minta disingkapkan setiap firman-firman itu sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan, terang Tuhan itu boleh kita jalani, ya saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali saudara-saudara, saya itu suka dapat firman, nanti di sini nih, firman itu sama, itu sering sekali. Nanti ada Bom-Bom, ada Lucky, ada Ciina itu cerita tentang firman itu. Itu adalah pekerjaan roh, ya sudah ada Ibu Nani yang saya dapatkan, itu nanti dijabarkan oleh mereka. Itulah ya saudara-saudara pekerjaan roh. Sehingga ketika kita berdoa, ayo Tuhan singkapkan apa. Seringkali kan pemikiran manusia itu terbatas ya saudara-saudara. Tapi kalau kita belajar bagaimana teman-teman kita, saudara-saudara kita maupun hamba-hamba Tuhan yang lain bisa menyingkapkan lebih dalam lagi arti daripada kebenaran firman itu. Sehingga firman ini adalah menjadi pelita bagi setiap kaki kita dan terang bagi setiap jalan-jalan kita. Untuk kita, saudara dan saya, tidak tinggal di dalam kegelapan. Ya saudara, di dalam Ayub 12 ayat yang ke-22.
Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Ya Saudara, Tuhan yang menyingkapkan rahasia kegelapan. Enggak ngerti tadinya, ya Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca seringkali itu enggak sampai tersingkap dengan sempurna, tapi ketika dia menyingkapkan, kita bisa lebih mengerti akan setiap firman-firman yang disampaikan lewat Roh Kudusnya, ya Saudara, yang ada di dalam hidup Saudara dan saya. Satu kali Saudara, saya ini didoakan seorang hamba Tuhan. Katanya, ayo jalan sama aku. Jangan nengok ke belakang. Ayo jalan sama aku. Ini firman Tuhan dapatnya seperti itu, ya Saudara-saudara. Artinya saya ini disuruh jalan sama Tuhan. Jangan nengok ke belakang. Saya gak ngerti, ya Saudara-saudara. Tapi ya saya tetap berdoa, aduh Tuhan tolong saya. Ampuni saya kalau saya ini tidak mau jalan sama Tuhan, ya Saudara. Tapi waktu itu tuh belum ngerti apa itu arti firman Tuhan ini buat saya. Sampai satu kali didapatkan di dalam Yesaya 43 ayat 18. Supaya saya itu tidak lihat yang dulu-dulu, ya Saudara-saudara. Karena Tuhan ini sudah menyediakan sesuatu yang baru, yang sudah ada, ya Saudara, yang Tuhan sudah sediakan. Belumkah engkau melihatnya? Itu Yesaya 43, 18, 19. Itu firman yang saya dapatkan, ya Saudara-saudara. Jadi ketika firman itu disingkapkan, oh iya ngerti. Saya ini tidak mau jalan sama Tuhan karena ngelihat terus yang ke belakang. Ngelihat lagi yang masa lalu. Mungkin masa lalu lebih enak, lebih nyaman, segala, ya Saudara-saudara. Biasanya kan manusia seperti itu. Enggak mau melangkah bersama dengan Tuhan. Sesuatu yang baru, yang belum saya tahu. Tapi Tuhan sudah sediakan. Ya Saudara-saudara, ketika saya berdoa dan berdoa, puji Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan di tempat ini, ya Saudara. Ada Lucky yang saya ingat, ada Cina, ada Pak Gideon, ada Ibu Nani. Itu cerita tentang Yesaya 43 ayat 18-19 ini. Jadi saya tuh lebih mudeng, ya Saudara-saudara, lebih ngeh lagi. Iya ini, saya nih dapat firman ini supaya saya itu mau jalan sama Tuhan. Jadi saya bertobat, ya Tuhan ampuni saya mau Tuhan jalan sama engkau. Terus saya perkatakan itu, supaya apa? Supaya iman saya itu bangkit, untuk mempercayai akan kebenaran firman. Ayat yang ke-18 dulu, coba dibaca. Ayat yang 8, nah ini keadaan saya itu seperti dulu, seperti ini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Artinya Tuhan sudah sediakan, Saudara. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Itu firman yang saya dapatkan. Ya Tuhan, terima kasih. Ketika firman Tuhan itu disingkapkan, ya Saudara, maka timbul iman untuk kita mempercayai Tuhan, ya Saudara. Jadi ketika Saudara dan saya untuk tidak tinggal di dalam kegelapan, kita harus terhubung, ya Saudara, dengan sumber daripada terang itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang dikatakan, akulah terang dunia. Sebagai sumber dibutuhkan juga iman, ya Saudara-saudara. Kemarin dikatakan di firman Tuhan oleh Ibu Abigail, bertolak dari iman. Cina menerangkan, bertolak dari iman itu ketika Saudara dan saya ini mau mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat firman-Nya, maka akan timbul iman. Iman ini, ya Saudara-saudara, yang menghubungkan Tuhan dengan kita. Firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita gali terus, ya Saudara, yang disingkap oleh Roh Kudus, itu akan menimbulkan iman. Sehingga iman itu yang mengkontakkan kita dengan sumber terang itu, ya Saudara-saudara. Sehingga seperti saya, ketika dapat firman, timbul iman.
sehingga ya Tuhan, saya percaya, saya mau jalan bersama dengan Engkau. Saya tidak mau ingat-ingat yang dulu, saya mau terus memandang apa yang Tuhan sudah sediakan buat saya. Dan itu terus saya kerjakan sampai sekarang ya saudara-saudara. Sehingga tidak mengingat-ingat yang dulu. Karena Alkitab ngomong, jangan ingat-ingat yang dulu, yang lama-lama gitu ya saudara. Karena itu seringkali yang membuat saudara dan saya ini tidak berani melangkah bersama dengan Tuhan. Itu pengalaman saya ya saudara. Biar kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika terang itu ada dalam hidup saudara dan saya, kita juga bisa menjadi saluran berkatnya Tuhan. Hidup di dalam terang. Efesus 5 ayat yang ke-8. Efesus 5 ayat ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara dan saya bagiannya, hidup sebagai anak-anak terang. Artinya hidup saudara dan saya ini menjadi saluran berkat. Melalui hidup saudara dan saya, terang itu boleh dipancarkan ya saudara-saudara. Seperti cerita kalau kita menghadapi Natal ini ya saudara-saudara, kita ingat cerita bagaimana kelahiran Tuhan Yesus dari seorang Maria ya saudara, yang mau dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Allah Bapa ya saudara, menjadi seorang yang melahirkan terang itu ya saudara. Di dalam Lukas 1 ayat 38 kata Maria, ketika malaikat Gabriel itu datang kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bagian saudara dan saya, jadilah padaku menurut perkataanmu, menurut apa yang Tuhan mau. Sehingga lewat hidup saudara dan saya, kita ini bisa menjadi bagian daripada terang Tuhan yang sudah datang di tengah-tengah dunia ini. Supaya lewat hidup saudara dan saya bisa memancarkan terang itu di tengah-tengah kegelapan. Karena kita sendiri tidak ada di dalam kegelapan ya saudara-saudara. Tapi lewat hidup saudara dan saya bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk datang kepada terang itu. Sehingga lewat hidup saudara dan saya bisa menjadi berkat seperti Maria. Jadilah padaku Tuhan menurut perkataanmu. Apa yang Tuhan mau lewat kebenaran firman ini yang boleh kita lakukan ya saudara-saudara. Karena apa? Karena kita ini terhubung dengan sumber terang. Karena kita ini punya iman untuk tetap mempercayai bahwa ada Tuhan sebagai sumber terang dalam hidup saudara dan saya. Sehingga lewat hidup saudara dan saya bisa memancarkan terang itu. Saudara, biarlah ini perenungan kembali kepada kita sendiri ya saudara-saudara. Aku telah datang di dalam dunia. Yohanes 12 ayat ke-46. Aku telah datang ke dalam dunia supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak tinggal di dalam kegelapan. Ya saudara, membawa banyak jiwa-jiwa untuk ke dalam terangnya Tuhan ya saudara. Lewat doa kita, lewat kasih kita, lewat perhatian kita, biarlah lewat hidup kita ya saudara, perkataan kita, gaya hidup saudara dan saya memancarkan terang Tuhan. Sehingga orang bisa melihat, iya ada terang Tuhan dalam hidup kita ya saudara. Biar perenungan firman ini membekali hidup saudara dan saya, ayo terus hidup terkoneksi dengan terang Tuhan yang membawa ya saudara-saudara, iman kita ini tetap punya hubungan yang baik. Iman yang timbul dari kita mendengar firman. Karena firman Tuhan itulah ya saudara-saudara yang membuat saudara dan saya ini tetap terus terhubung dengan sumber terang itu. Amin. Itu saja yang bisa saya siarkan. Tuhan Yesus memberkati. Suatu gambaran maksudnya di dalam terang yang seperti saudara saat ini ya. Di sini ada lampu banyak kan? Nah, saudara dan saya ada di dalam sini, di dalam ruangan ini.
Kalau saudara keluar dari suatu ruangan yang terang, saudara akan bisa melihat sesuatu. Maka dikatakan tinggallah di dalam terang, ya kan? Tadi katakan kan, tinggallah di dalam terang. Karena pada saat engkau tinggal di dalam terang, maka semuanya kelihatan. Betul? Sehingga kalau kitanya itu di dalam terang, saudara pernah kalau dalam gelap ya, gak ngerti apa-apa, lalu pakai bedak ceritanya ya, nanti gak karu-karuan. Saya teringat pada suatu saat kita itu pergi kemana ya, ke Subang waktu itu. Nah, di kamar hotel kita itu terang, tapi gak ada kaca saudara ya, gak ada kaca, sehingga kan waktu itu mau keluar gitu ya. Nah, si Sofi tuh ngomong sama Freddy, kok pakai itu, pakai apa, sunblock. Nah, si Freddy tuh pakai sunblock, gak ada kaca, rada gelap, dia cuma begini. Terus akhirnya ketemu sama Sofi, kok mukanya putih banget sampai kayak gini, dilapin gitu ya. Terus soalnya gak ada kaca, gelap gitu. Nah, jadi akhirnya dilapin. Karena apa? Karena di dalam kegelapan kita itu tidak melihat kotoran-kotoran yang ada dalam hidup kita. Tapi begitu kita di dalam terang, otomatis kita akan bisa melihat. Nah, begitu juga gini, selama kita hidup di dalam terang, otomatis percayalah semua dosa-dosa kita itu diterangi sama Tuhan. Sampai kita ngerti, oh yang ini aku tahu ini gak benar, yang ini salah, yang ini Tuhan tegur ya. Seperti Ibu Batlan dikatakan tadi, jangan noleh ke belakang, jangan lihat yang dahulu-dahulu ya. Gak nyadar, tapi begitu di dalam terang akan diterangkan semua. Yang ini gak boleh, yang ini gak boleh, yang ini jelek ya. Sehingga kita tahu hidup di dalam terang akan membuat kita berjalan di dalam terang. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami selama satu jam ini boleh menyembah engkau, kami boleh memuji namamu, boleh berada di dalam terang yang ada di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya selama kami ada di dalam terang, kami bisa melihat dengan jelas apa yang ada dalam hidup kami, baju apa yang kami pakai, kotoran apa yang menempel dalam hidup kami. Kami bisa melihat dan kami bisa membaca. Tetapi di dalam kegelapan kami tidak akan dapat melihat apa-apa. Bapa, kami mengucap syukur karena terang sudah datang. Dan terang inilah yang membuat menerangi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah datang ke dalam dunia ini sebagai terang. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa, kami tetap mau berdoa buat keadaan bangsa dan negara kami dalam menghadapi perubahan cuaca saat ini ya Tuhan. Kami datang di dalam namamu, biarlah apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam perubahan cuaca ini Tuhan, kami minta di dalam namamu, biarlah Engkau yang mengendalikan keadaan atmosfer dan juga keadaan akan cuaca di dunia ini. Kami tahu Engkau berdaulat atas segala sesuatu. Apapun yang Kau izinkan terjadi tidak akan sangat membahayakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden kami Tuhan, biar dapat menyelesaikan tugasnya sampai garis akhir. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengganti daripada Bapak Jokowi, untuk yang akan dapat meneruskan akan semua visi-visi yang Kau taruh dalam hidupnya. Kami doakan Tuhan akan pemilihan presiden yang akan diadakan tahun 2024. Kami doakan Tuhan, biarlah pengganti daripada Pak Jokowi adalah orang-orang yang berkenan di hatimu. Engkau memilihkan Tuhan sehingga tongkat estafet ini dapat diteruskan.
untuk dapat membuat Indonesia menjadi maju, Indonesia menjadi kuat, Indonesia menjadi contoh dan teladan buat yang lain. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau tetap akan mengendalikan Indonesia. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang berasal daripada-Mu turun atas hidup kami Tuhan, sehingga sepanjang hari ini penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Berkati akan mata kami ini Tuhan, telinga kami ini Tuhan, dan bibir mulut kami. Biarlah indera-indera ini dapat melakukan tugasnya, melihat, mendengar, dan berbicara seperti yang Engkau mau. Tuhan, biarlah hati kami ini, hati yang terus melekat kepada-Mu, diterangi dengan terang-Mu. Semua ketegar tekukan kami, kebodohan kami dipatahkan ya Tuhan, sehingga kami menjadi anak-Mu, yang menjadi anak yang menurut kepada-Mu. Ini ketangan kami, biarlah tangan kami diurapi dengan minyak, sehingga pekerjaan kami hari ini, apapun yang kami kerjakan bersama dengan Engkau, kami akan berhasil oleh karena anugerah-Mu. Biarlah kaki kami ini pun dipagari Tuhan untuk melakukan dan berjalan dalam pagar yang sudah Engkau tentukan, dan tidak menyimpang daripada apa yang sudah Kau tentukan untuk kami jalani hari ini. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Segala sesuatu kami tahu, Engkau tetap pegang kendali atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.